Panji, telah lama aku terpesona dengan keindahan Nusantara, kekayaan alam dan juga masyarakatnya. Biar aku pinta, serahkan padaku. Kelana, untuk apa kita terus-menerus bertikai? Untuk apa kita terus-menerus berperang? Bukankah peperangan yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri? Kelana, lebih baik kita bersatu, menyatukan perbedaan untuk membangun peradaban yang lebih baik. Wah, baiklah jika demikian. Untuk merayakan hari wayang sedunia yang ke-8 ini, mari kita bersatu menyebar perdamaian untuk kehidupan dunia yang kondusif, stabil, dan penuh kasih sayang. Dengan ini aku deklarasikan, melalui wayang kita bersatu, karena wayang kita mencintai keberagaman. Hari wayang dunia ke-8 ini dengan resmi dibuka. Seni Indonesia Surakarta. Bentar loh, aku tuh tadi dengerin gongnya terakhir itu loh. Ayo mas, gongnya sepisaneh mas. Lega aku, alhamdulillah.
wayang dudu MU. Iso ndalang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu karaharjan dumateng panjenengan sami Bapak Ibu. Minggu lalu saya datang ke Boyolali. Agak sedikit dipaksa untuk datang ke sanggar. Kira-kira kalimatnya begini. Pak Ganjar mau enggak mampir ke sanggar? Dalam bayangan saya, sanggar opo? Pak, di sana tempat berkumpulnya anak-anak. Dia menari, dia belajar karawitan, belajar ndalang. Dan mereka anak-anak SD TK. Semangat saya langsung datang. Muncul tung gitu. Untuk kemudian datang. Lalu betul saya disambut dengan tembang-tembang yang dimainkan, dinyanyikan dengan sangat fasih. Duduknya ya kayak gini ini, ya kayak gini ini. Persis kayak gini ini, enggak ada senyumnya juga. Tapi malah guyu. Mereka tegang, tapi ingin tampil mungkin sambil mengingat-ingat. Tapi itu anak-anak Bapak Ibu. Yang membuat bangga saya adalah mereka datang diantar orang tua dengan penuh kesadaran mereka ingin belajar menari, nembang, ndalang, ngerawit. Apa artinya Bapak Ibu? Saya orang yang tidak pernah ragu wayang akan hilang. Enggak pernah. Kita usah teriak karena ini bukan sepak bola. Bapak Ibu, lalu saya minta, siapa bisa nembang? Siapa bisa nyanyi? Lalu dua anak tampil dengan seadanya dan keliru-keliru. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Keberanian si anak ini untuk tampil Pak Rektor, maka dia sudah punya talenta ingin menunjukkan bakatnya. Maka kalau kemudian dikasih ilmu tentang seni pertunjukan, rasanya ndadi itu. Rasanya ndadi. Selesai sampai di situ belum. Biasanya saya minta show yang sifatnya seketika. Siapa bisa ndalang? Lalu muncul anak kecil dengan sangat malu-malu. Dan kebiasaan orang tua mesti memaksa. Ayo, 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 gitu. Jelei. Biarkan saja anaknya dengan kesadaran tampil karena itu akan menunjukkan bahwa woy, mentalnya top, gak usah dipaksa. Tapi orang tua itu, ayo cepat, 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 gitu. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, si anak itu dengan PD-nya. Tapi agak ada groginya juga kayaknya. Gitu. Ayo, suluk, wis mulai. Lalu dia nengok belakang. Pak, iki lakone sing endi, Pak? Ternyata di belakangnya bapaknya. Dan dengan dukungan orang tua, mendalangnya, mendalanglah anak itu. Luar biasa. Karena suaranya enggak keluar, saya tempeli mic begini dengan tangan saya. Dan dia gini-gini tangannya. Ketok irisi, apa gubernurnya nyebeli gitu. Dan kemudian dengan meyakinkan, seperti orang kang selupan begitu, dalangnya ndadi. Sehingga diputerlah wayangnya, ya kayak kakak-kakaknya tadi itu. Yang dalangnya, wah meyakinkan betul. Sampai nyambluk raiku gitu. Dalam video yang saya unggah itu Bapak Ibu, ke medsos saya, ternyata banyak sekali orang yang mengomentari. Dan dia sangat bangga sekali dengan anak ini yang saya tanya, namamu siapa, Dik? Kondang. Kondang Kalimosodo. Bapak Ewin jendengi wis bener menurut saya. Wis bener.
tidak lagi dengan nama-nama baru, tapi dia masih bangga dengan nama itu. Rasanya anak ini kelak kemudian akan menjadi dalang hebat di Indonesia ini. Ini saya catat betul. Ya, kehebatan dalang memang sedikit tepuk tangannya, jadi para dalang tenang saja. Yang kedua, ceritanya belum selesai, tapi mau berpindah. Seorang dalang di Mbruno, Purworejo. Dia guru perempuan, namanya Mbak Puspita. Betapa aktifnya dia mengirimkan WA kepada saya di tengah situasi pandemi yang dia tidak bisa mengekspresikan karyanya, bakatnya, dan seninya kepada publik. Pak Ganjar, tapi saya tidak berhenti loh untuk tetap berkreasi. Lah terus piye carane sampean tampil? Pak, saya mau tampil di YouTube. Seadanya. Tapi Pak Ganjar mau nyumbang enggak gitu? Jadi wajah yang meyakinkan itu di dalamnya penuh doa dan harapan sedikit mekso. Tapi Bapak Ibu, dari sekian yang banyak itu, dia satu-satunya dalam perempuan yang berani sedikit nekat mempropos saya untuk itu. Begitu WA saya baca, langsung saya jawab, oke, hubungi staf saya yang ini. Dan dia dalam. Sudah dalam, Mbak? Sudah. Ada yang nonton? Enggak tahu. Apa Bapak Ibu yang saya hormat, apresiasi kepada dalang perempuan ini? Dia pun sampai tidak peduli siapa yang nonton, tapi dia mencoba tetap mendalang. Mungkin dengan satu penonton pun, dia akan tetap mendalang. Maka ini sungguh ideologis dalam mempertahankan nilai-nilai. Saya makin respect. Teman-teman, Bapak Ibu, di hari wayang ini tadi disampaikan Prof. Rafiq bahwa tantangannya makin berat dan besar ya Prof. Apakah anak-anak tertarik? Saya tidak tahu. Tapi bagaimana kita mengajak anak untuk bisa tertarik? Maka saya sampaikan sama Pak Rektor, ceritanya begini saja nggak akan cukup. Ceritanya kurang nakal dan beling nggak akan menarik. Instrumennya hanya itu saja, kayaknya bosenin. Maka dikembangkan dengan karya-karya yang luar biasa agar wayang kemudian menarik dan anak-anak suka. Ada nggak anak SD, SMP yang suka wayang? Boleh angkat tangan? Alah kowe bapake kepala sekolah kowe. Ada anak yang suka nonton? Dalang? Anak kecil? Boleh angkat tangan? Kalau ada? Oh suka? Sini dek. Gak apa-apa. Sini, sini, sini. Coba. Ini anak hebat. Yuk, gak apa-apa, sini kasih tepuk tangan. Sini, sini. Kesini. Atau Pak Gubernur mau ngobrol aja kok, gak apa-apa. Atau Pak Gubernur ke situ. Boleh gak? Mau? Ini pasti penggemar wayang hebat. Sini, diantar orang tuanya juga boleh. Coba, sini. Oh enggak, ya udah, enggak jadi, enggak apa-apa. Ada anak-anak SD yang pinter nembang, pinter dalang, suka wayang, ada enggak? Ya kalau ada boleh, kalau ada. Jangan dipaksa, enggak boleh dipaksa. Harus angkat tangan, kalau ada saja. Oh ada, oke. Ini ngajak duel ini. Ya, namanya siapa, Dik? Sindu. Ladalah, cocok gak Pak Rektor? Namanya Sindu. Nama panjangnya? Danendra Kidung Sindu Tama. Bisa diulang Pak Rektor namanya? Pelan-pelan. Danendra. Darendra. Kidung. Kidung. Sindu. Sindu. Tama. Rama. Tama. Tama. Kamu tahu artinya enggak? Enggak. Oke.
kira-kira Pak Rektor tahu nggak ya? Pak Rektor itu. Itu rektornya ISI loh. Tahu nggak kira-kira namanya? Nggak. Ya tanyain aja, Pak Rektor tahu nggak artinya gitu? Pak Rektor tahu nggak artinya? Enggak. Ya udahlah, kita nggak apa-apa lah. What is in the name gitu ya. Tapi doa itu namanya. Panggilannya Sindu. Sindu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4? Sekolahnya di mana? Balirejo. Balirejo. Siapa guru idolamu? Guru. Iya. Guru di sekolahmu siapa? Idolamu siapa? Idola. Bu Nini. Siapa? Bu Nini. Bu Nini. Oke. Bu Nini pasti tidak ada di sini. Oke, enggak apa-apa. Apa hebatnya Bu Nini menurut Sindu? Reok yo ra ndelok kene. Apa? Bu Nini itu hebatnya apa? Hebatnya kasih tahu jawaban. Ya, good, good, good. Ini namanya Bu Guru yang baik hati. Salam ya buat Bu Nini dari Pak Gubernur. Bu Nini ada salam dari Pak Gubernur, Ibu baik hati. Kenapa suka wayang Sindu? Ya, menarik. Hah? Menarik. Apa menariknya wayang? Menarik aja. Oke, oke. Menarik apa mendorong? Menarik. Oke, menarik. Pernah nonton malam wayang semalam suntuk? Pernah. Sampai pagi gitu? Iya. Tenane? Nggih. Masih inget? Masih. Teng pundi nontone? Nggih, teng pundi-pundi. Oh, sudah sering? Sudah. Kamu bisa ndalan? Bisa. Tenane? Nggih. Pinjem Mas wayange. Ah. Wis. Eh, Pak Rektor, ini pencari bakat ini. Kemarin saya dengan kondang itu gaya saya ke sini. Gini, habis itu disamplok. Oh, Sindu, maskernya mau dibuka enggak? Atau gitu aja? Enggak, maunya gini. Senangnya mokso lho. Eh, tahu enggak yang itu? Tahu enggak? Itu yang badian itu lho, badiannya lorek-lorek itu. Tahu enggak? Siapa namanya? Mbah Kirun. Mbah Kirun, tahu enggak? Anak ini saya yakin punya bakat seni yang tinggi. Mainkan. Saya aku tak ini gini. Nangis suaramu gini ya. Nggih. Nggih, pun. Yo. Ayo karo melu ngomong. Enggak, Pak. Hemat suara. Hah? Hemat suara. Yo yo yo. Ya aku njaluke sampean dalang nganggo swara karo wayange dimainke ya. Ya ya ya. Pas. Oh. Sepul harap. Ganti suarane. Oh ya ya. Mati woi. Oh ya, innalillahi wa inna rajiun. Tepuk tangan lagi. Kembalikan ke putrane Pak Kirun ya. Kamu ternyata hebat loh. Yang ngajari siapa? Nggih, belajar sendiri. Belajar sendiri? Di rumah punya wayang? Iya. Oh punya. Ternyata dia punya wayang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Pak Gubernur pengen kasih hadiah kamu ya. Kamu enggak. Ini. Ada 4 pilihan. Kamu mau buku atau handphone? Handphone. Saya ulang ya.
Enggak, dari saya enggak. Aku ya mampu. Nanti jenengan bagi yang lain. Buku atau handphone? Handphone. Kenapa pilih handphone kok tidak pilih buku? Enggak apa-apa. Oke. Ini 3 kali pilihannya. Oke, kalau gitu handphone ya. Handphone atau sepeda? Handphone. Oke, handphone. Pilihan terakhir. Handphone atau laptop? Laptop. Kenapa laptop? Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Udah punya laptop? Udah. Lah ngapa pilih laptop? Handphone aja, Pak. Handphone aja. Masih ada, Mas? Oh ya wis. Rasih de laptop malah handphone. Ini handphone yang diproduksi di Semarang. Ya. Makasih, Pak. Nggih. Ya, tepuk tangan. Bapak Ibu, selamat menikmati pertunjukan ini. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita agar wayang makin bagus, berkembang dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
manusia-manusia serakah. Amarah semakin ponga, contoh tak meredam dendam, perbedaan memecah belah, ambisi mendominasi, kepentingan menjelma senjata, lepas menyasar kepala-kepala tanpa dosa. Kau kawanku, kau lawanku, karena kita kawan mari kita berpesta pora, sedangkan kita lawan maka nyawamu tidak ada harganya. Pecah, perang, kurung setra!